Teman Motion, seperti inilah kondisi jalanan di pusat kota Manado, tepatnya di daerah Jalan Siswa Kelurahan Sario. Jalanan yang sering dilalui warga ini terlihat begitu memprihatinkan, karena dipenuhi banyak lubang, yang sangat membahayakan warga, dan pengendara. Warga pengguna jalan ini pun mengeluhkan kondisi jalan yang bergelombang, karena sangat mengganggu aktivitas warga. Warga kemudian mempertanyakan kondisi ini yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah kota, padahal kondisi ini sudah terjadi cukup lama. Kondisi jalan yang seperti ini terkadang menciptakan kemacetan, sehingga memperlambat perjalanan warga yang melewati jalan siswa ini. Warga pun berharap, pemerintah dapat segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut, agar aktivitas dapat kembali normal, dan kecelakaan bisa dihindari. Ini soal lubang ini bahaya ini, terlebih khusus untuk orang pengendara motor, apalagi masih musim hujan begini, kan tergenang. Kalau hujan tergenang ya? Tergenang, nggak kelihatan kalau ini lubang. Sering terjadi kecelakaan di sini. Di sini. Udah berapa lama jalan terus? Kira-kira sebulan. Sebulan. Diharapkan untuk pemerintah segera diselesaikan masalah ini.